Akhir-akhir ini ada yang lagi berasa nggak sakar memori dari masa lalu atau bahkan orang dari masa lalu, mantan, kenangan, memori akan kegagalan kayak balik lagi, atau kamu berasa sakar emosimu tuh naik tuh naik turun, kind of combustible? Well, actually I do. Aku juga berasa, dan sebetulnya kita lagi dalam fase menyambut lunar eclipse atau full moon, gerhana bulan eclipse yang pertama di tahun 2023. Ini terjadi di Scorpio, yang kena dampaknya bukan cuma anak-anak Scorpio, tapi perhatikan di birth chart kamu ada placement Scorpio apa dan ada house Scorpio apa. Scorpionya, house Scorpionya ada di mana? Nah, sebetulnya energinya sangat-sangat intens, lebih intens bisa terasa di tanggal 15 dan tanggal 16 Mei 2023. Dampaknya apa sih? Coba kamu ingat-ingat lagi. Perubahan apa saja yang mungkin sudah terjadi di hidup kamu sejak Januari tahun 2022. Lalu intensified, secara berkala naik gitu ya grafiknya, perubahannya meningkat sejak Mei tahun 2022, dari Januari ke Mei, terus rapidly berproses sampai sekarang. Tujuannya apa sih transit eclipse Scorpio ini, lunar eclipse Scorpio ini, tujuannya apa? Untuk membantu kita membuang apapun hal beracun, apapun situasi yang sebetulnya it's no longer serving you anymore. This is gonna feel like a time for soul and self detox. Betul-betul waktu untuk kita bisa membuang residu. Ini terjadi transitnya opposite dengan Uranus di 14 degree. Persiapkan dirimu untuk segala bentuk fakta dan kebenaran yang akan terbuka, entah dalam skala global atau secara individu. Kejutan-kejutan yang mungkin terjadi itu bisa dalam konteks perubahan secara finansial, politik, atau bahkan isu-isu terkait mental, emotional stability. Perhatikan intuisi kamu, karena banyak orang akan semakin merasa intuisinya tuh jauh meningkat. Scorpio itu ruled by Mars dan Pluto juga, dan Mars itu masih lagi cancel. Pluto itu baru masuk Aquarius bulan lalu. Anggaplah segala transit ini itu akan membawa kita untuk belajar jujur sama diri sendiri, belajar menghadapi apapun luka, trauma yang betul-betul perlu disembuhkan supaya itu tidak lagi jadi batu sandungan buat kamu. It's time to close the old chapter and write a new book.